lagi sama saya Mary Ann dan juga saya Chef Kong di acara Masak di Rumah Aja bersama Sasa Melezatkan. Oke, hari ini kita mau masak apa? Aku sih lagi pengen ayam crispy gitu. Oke, kalau sekarang nggak usah repot lagi jalan-jalan keluar untuk beli lagi. Ya, kita bisa bikin di rumah. Wah, betul. Oke, untuk membuat ayam si crispy-nya itu ya, saya akan pakai ini dia. Salah satu bumbu ala Kentucky. Wah, ala Kentucky. Iya, ini kan yang kamu maksud kan? Iya, betul. Ketika kita menggunakan salah satu bumbu ala Kentucky ini, nggak perlu tambah telur lagi. Karena dari satu tepung bumbu ini, kita bikin menjadi dua adonan. Satu adonan basah dan dua untuk adonan keringnya. Saya akan sisihkan sedikit di satu wadah untuk adonan basahnya. Di satu lagi adalah untuk si adonan keringnya. Tambahkan air. Bagi pemirsa yang suka asin, boleh bikin adonan basahnya kental. Lebih kental. Cukup seperti ini. Ini ayam, kita akan masukkan ke dalam adonan kering terlebih dahulu. Kemudian dari adonan kering, kita masukkan ayam ke dalam adonan basah. Masukkan kembali ke dalam adonan kering, kemudian diremas perlahan. Bisa lihat apinya sedang aja. Ya, kemudian kita masukkan. Wow. Dan ini digoreng dalam waktu 12 menit hingga ayam siap untuk disajikan. Wangi banget. Sekarang udah siap kita angkat ya. Ini dia menunya kita hari ini ya. Ayam crispy dengan menggunakan salah satu bumbu ala Kentucky. Akhir kata, saya Kong dan saya Mary Ann. Ciao. Bye bye. Sasa melezatkan.